Pemain muda Manchester United, Alejandro Garnacho, sukses pencetak assist untuk gol kemenangan The Red Devils yang dicetak Joshua Zirkzee dalam laga kontra Fulham di Old Trafford. Namun, pemain asal Argentina itu juga sempat mengalami kegagalan konyol saat berpeluang menggandakan keunggulan timnya. Manchester United berhasil mengawali Premier League 2024-2025 dengan kemenangan 1-0 atas Fulham dalam laga yang digelar di Old Trafford. Gol tunggal The Red Devils dicetak oleh Joshua Zirkzee. Gol itu tak lepas dari kontribusi nyata Leandro Garnacho yang memberikan assist untuk penyerang debutan MU pada musim ini. Namun Garnacho juga ternyata terlibat dalam momen konyol pada akhir pertandingan. Tepatnya hanya beberapa detik tersisa sebelum 4 menit waktu tambahan pada masa injury time. Alejandro Garnacho mendapatkan umpan manis dari Marcus Rashford di depan gawang Fulham. Garnacho gagal mencetak gol gambang. Sayangnya upaya dari Marcus Rashford itu tak berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Alejandro Garnacho yang gagal menggandakan keunggulan MU. Berawal dari keberhasilan Marcus Rashford memanfaatkan kegagalan back Fulham, Calvin Bassey melakukan clearance bola dibawa oleh penyerang sayap MU itu hingga kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan Brand Leno yang mengawal gawang Fulham. Alih-alih langsung menembak dan berusaha mencatatkan namanya di papan skor, Marcus Rashford memperlihatkan sikap tidak egois dengan memberikan bola ke sisi kanan, di mana Alejandro Garnacho sudah siap menerima bola tanpa kawalan karena terlambatnya bek Fulham lainnya, Anthony Robinson, melihat pergerakan Garnacho. Pemain muda asal Argentina itu pun menerima bola umpan dari Rashford dan hanya perlu mendorongnya saja masuk ke dalam gawang Fulham. Van Nistelrooy menghibur Garnacho. Namun Garnacho gagal melakukannya dengan eksekusi yang baik dan membuat bola hanya meluncur ke sisi kiri gawang Fulham. MU pun gagal menambah keunggulan. Usai laga, asisten pelatih Manchester United, Ruud van Nistelrooy, kepergok melakukan hal ini kepada Alejandro Garnacho. Aksi ini dilakukan Ruud van Nistelrooy di akhir pertandingan setelah Alejandro Garnacho gagal mencetak gol. Tampak Ruud van Nistelrooy berjalan di dalam lapangan Old Trafford saat itu. Dia melihat Alejandro Garnacho yang berjalan lemas di pinggir lapangan. Nistelrooy lalu menghampiri pemainnya itu dan merangkulnya setelah bersalaman. Mereka mengobrol sejenak, sepertinya Nistelrooy memberikan motivasi untuk sang pemain. Interaksi keduanya mendapatkan sambutan hangat dari supporter yang langsung bertepuk tangan. Kekecewaan itu tak bisa disembunyikan dari wajah Garnacho yang gagal membuat gol di laga perdananya Liga Inggris musim 2024-2025. Walau gagal, namun nama Alejandro Garnacho masih selamat lantaran dia memberikan asis cantik untuk gol tunggal Joshua Zirkzee. Gimana Footballovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu ikut akhir football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.